PDI Perjuangan mendaftarkan bakal pasangan calon Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko ke KPU Kota Malang di hari terakhir pendaftaran. Kedatangan bakal pasangan calon kepala daerah di kantor KPU ini dengan diiringi oleh simpatisan dan kesenian bantengan. Dalam Pilkada Kota Malang, Heri Cahyono sebelumnya berpasangan dengan Rizky Wahyutomo maju dari jalur independen atau perseorangan. Sedangkan Ganis Rumpoko yang merupakan salah satu kader PDIP merupakan anak dari mantan wali kota Batu, almarhum Edi Rumpoko dan Dewanti Rumpoko. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Imade Riandiana Kartika menyebut dalam Pilkada Kota Malang, meski tidak berkoalisi dengan partai manapun, PDIP berkoalisi bersama rakyat dan yakin akan memenangkan Pilkada Kota Malang. PDI Perjuangan hari ini terakhir mengusung pasangan calon Heri Cahyono dan Ganis Rumpoko yang berkoalisi dengan rakyat Kota Malang. Jadi kami pasangan terakhir, hari ketiga, partai kami nomor tiga, selanjutnya kami mohon doa restu kepada semuanya. Sementara itu, Heri Cahyono mengaku keikutsertaannya dalam kontestasi pilkada melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan campur tangan Tuhan. Kayaknya tangan Tuhan yang bekerja ya. Saya juga tidak pernah tahu, saya nggak pernah apply ke PDI Perjuangan. Tidak pernah kirim proposal dan sebagainya, tapi saya lihat PDIP mengapresiasi salah satu putra terbaik Kota Malang. Selama 3 hari pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Malang, KPU Kota Malang telah menerima 3 pasangan yang mendaftar. Mereka adalah pasangan Muhammad Anton Dimyati, Wayu Hidayat Ali Mutohirin, dan terakhir adalah Heri Cahyono Ganis Rumpoko. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.